kita tidak dapat mengawal dan memaksa orang untuk beriman. Yang kita boleh lakukan adalah semangat bersungguh-sungguh menyampaikan kepada mereka. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Diberikan garis panduan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini, dakwah memerlukan ilmu. Dakwah memerlukan ilmu, memerlukan cara, wasilah. Yang utama sekali adalah ilmu. Dakwah bukan hanya dilihat pada pakaian. Dakwah bukan dilihat pada mimbar saja. Dakwah bukan hanya dilihat dengan penampilan. Tapi dakwah ini ala basirah, dengan ilmu, dengan keterangan, dengan bukti. Qul hadhihi sabili, ini jalanku. Apa jalannya? Ad'u ila Allah, mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberi garis oleh Allah Subhanahu wa taala di sini, mengajak manusia kepada Allah. Supaya setiap pendakwah itu merasa dibantu oleh pendakwah yang lain yang mengajak kepada Allah. Supaya tidak merasa tersaingi dengan pendakwah yang lain kalau sama-sama mengajak kepada Allah. Jika ada pendakwah yang kononnya mengajak manusia kepada Allah, lalu jika ada pendakwah yang lain yang mengajak juga kepada Allah, orangnya lagi ramai, pengikutnya lagi banyak, followersnya lagi mungkin beratus ribu atau juta contohnya, sementara dia sikit, apa pasal dia banyak? Kenapa aku sikit? Awak nak berdakwah kepada Allah, berdakwah kepada diri sendiri. Kalau mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala yang followersnya 1 juta, jazakallahu khairan, kau dah banyak bertolong aku ajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan sama-sama kerja. Kita nak mikul barang ada 100 kilo. Dia nak bawa 90 kilo, kita bawa 10 kilo. Jazakallahu khair. Kenapa aku bawa 90 kilo? Biar aku bawa 90 kilo. Padahal kemampuan dia tak sampai sebegitu. Yang berlaku zaman kita sekarang, persaingan. Masing-masing ingin memperbanyak pengikutnya. Dan masing-masing tidak senang hati bila yang lain lagi banyak pengikut. Ad'u ilallah, mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa tandanya orang itu kalau mengajak manusia kepada Allah? Bila ada orang lain yang mengajak kepada Allah, lebih banyak, lebih pandai orang itu, dia pun gembira, dia pun seronok. Jazakallah khair. Faham tak? Ad'u ilallah ala basiratin, ala basiratin, ala ilmin, ala bayanin, ala wuduhin, ala yaqinin. Sehingga dakwah bukan pentas untuk sesiapa boleh duduk di situ. Dakwah ini mimbarnya Rasulullah. Dakwah ini pentasnya Nabi. Jangan sembarangan untuk menjadikan pentas dakwah ini seperti mana pentas untuk hal-hal yang bersifat komersial. Baik jadi peniaga dan berbisnis dengan macam-macam produk daripada berbisnis menjual agama melalui pentas dakwah hanya mendapatkan keuntungan bersifat kebendaan. Ini satu hal yang perlu untuk diperhatikan, bahwasanya pentas dakwah ini adalah pentasnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala wasallam. Beliau yang diklaim ad'u ila Allah, saya mengajak manusia kepada Allah, ala basiratin, ala ilmin,